Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi inilah nasab yang disepakati oleh para ulama dan tersebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu dari Muhammad bin Abdullah sampai kakek beliau yang bernama Adnan. Dan Adnan ini kembali kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, hanya saja para ulama khilaf antara Adnan sampai Ismail berapa kakek. Antara Adnan sampai Ismail, ada yang berpendapat bahwasanya Adnan sampai Ismail, ya, kakeknya berjumlah 40, ya. Dan ada yang mengatakan antara Adnan sampai Ismail jumlah kakeknya cuma sekitar 7, 9 atau 10. Sekitar 10 saja, tidak sampai 40. Oleh karenanya tidak ada dalil yang tegas, ya, bahwasanya sambungan dari Adnan sampai Ismail bisa disebutkan dengan jelas. Yang disepakati oleh para ulama hanya dari Nabi Muhammad sampai siapa? Adnan. Di atas Adnan sampai Ismail tidak jelas khilaf berapa kakeknya, apalagi nama-namanya. Apalagi kemudian ada orang menyebutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, ini lebih khilaf lagi. Ya, sedangkan dari Adnan sampai Ismail saja tidak jelas, apalagi sampai Nabi Adam alaihi salam. Yang jelas Rasulullah SAW pernah bersabda tentang kemuliaan nasabnya. Beliau berkata, Inna Allah subhanahu istofa kinanatan min waladi Ismail. Sungguhnya Allah memilih dari sekian banyak anak Ismail alaihissalam, Allah memilih Kinanah. Wastofa Quraisyan min Kinanah. Kemudian dari anak-anaknya Kinanah, maka Allah memilih Quraisy. Wastofa Bani Hashim min Quraisy. Dan dari keturunan Quraisy juga banyak, tapi Allah memilih Bani Hashim. Wastofani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Ya. Ini menunjukkan akan kemuliaan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam.